Bang? Di mana, Bang? Di mana, Bang? Di sini belakang ini, Melin. Kalau Melin sih enggak boleh. Di mana? Oh, di ujung. Ya. Di ujung. Padahal ada ikannya tuh. Enggak boleh. Banyak apa? Barangnya banyak. Kerapu juga ya? Iya. Iya, terus. Nah, jadi enggak kangen deh. Gede enggak? Itu gede. Sip, sip. Oke, lu ke mana? Yuk, yuk. Thank you. Assalamualaikum Orkester, ketemu lagi kita nih. Udah lama gak ke Ancol, tapi kemarin gue liat video-video dari rekan-rekan mancing semua. Ada dari Om Bewo kalau gak salah tuh, Kenneth, tapi Kenneth kayaknya berubah akunnya jadi casting Pildai. Coba nanti kalian bisa lihat di bawah, mungkin mudah-mudahan nanti kasih linknya. Terus ada tadi rekan-rekan pemancing tadi, gila dapetnya banyak banget ternyata di sini. Apa ya, spot baru deh buat gue deh. Kita mau coba di sini, kita mau coba casting itu di sekitaran Akademi Speedboat ya. Kita lihat apa berhasil apa enggak. Tapi tadi deh kawan-kawan gila dapetnya bara, ada MG segala, hebat banget. Feel baby kerapu, ih mantep. Kayaknya bulan-bulan ke-4, ke-5, ke-6 kali ya. Kayaknya banyak banget ya. Oh iya, selamat ulang tahun juga buat Jakarta yang ke-492, moga-moga makin sukses ya kan, terus masyarakatnya makin makmur. Dan usul Pak Gubernur kalau bisa itu ada spot atau jedai kali ke atau kalau enggak pier yang khusus buat pemancing, kita yang juga pemancing juga jadi satu. Kalau bisa sediakan pulau kecil nanti di ujung sana misalkan untuk para pemancing, kita bisa trip mancing di gratis terutama. Oke, kita langsung aja coba di spot ini ya, spot pertama kita. Mudah-mudahan di sini kita dapat. Oh ya, untuk pirantinya pakai Anitis Crappy, Manitoulet tapi light, bawa pakai Daiwa Strikeforce 2500. Kita akan coba sama kunci. Oke, keep watching Casper Channel dan tetap dukung Casper Channel. Tapi bisa ngobrol mancing di Ancol, lihat masih ramai ya. Tadi dapat spot yang tersembunyi kali ya, ada di bawah Akademi Jet Ski itu di bawah, kan agak serem samudra. Tapi tadi seneng juga ketemu sama rekan mancing dari Cikarang. Mudah-mudahan besok ketemu lagi. Hasilnya juga dia dapatnya mantap-mantap, ada udah NG. Oh, NG dia di bawah situ bisa dapat NG. Saya nggak dapat apa-apa ya kali ini. Ya itu namanya pemancing ya, namanya hobi. Ya kalau dapat ambil, kalau nggak dapat ya udah. Next time lah kita coba lagi. Oke, untuk kali ini udah bisa ngobatin mancing walaupun nggak bawa semua piranti, tapi ya alhamdulillah. Cuman ini agak kenceng kali, next time ini kali ya harus diperhatiin ya. Gak ada rencana sih, cuman pengen aja ngajang sih ya. Kan udah lama gak nge-vlog. Sukses buat tadi rekan dari sekarang.
yang kapok kan, bisa kan, ternyata kan mancing di Ancol tuh bisa aja, cuman ada mungkin ada spot-spot yang kita nggak bisa mancing terlalu bebas di situ gitu loh. Oke, nah, sampai ketemu ke kepulauan mancing kita ke depan, mudah-mudahan nanti ada banyak waktu untuk mancing lagi. Oke, nah, wassalam. Thank you.